Zola berhasil merubah skor menjadi 0-2 di mana Andre Bayardi mengkeramas sehingga sundulannya masih mengenai Nisan. Jadwal Arema FC vs PSIS Semarang akan hadir pada pekan kedua BRI Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022. Aksi kedua tim akan berlangsung mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan disiarkan Indosiar. Jadwal kick-off itu sudah mengalami 3 kali perubahan, dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan yang akhirnya akan dilakukan. Pertandingan ini diprediksi akan ketat mengingat kedua tim sama-sama gagal meraih kemenangan pada pekan pertama. Arema FC secara mengejutkan kalah telak dari Borneo FC dengan skor 0-3. Sementara PSIS ditahan imbang tim promosi Rans Nusantara FC, kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim jika ingin menjadi pesaing gelar juara musim ini. Adapun laga kali ini menjadi pertemuan ketiga kedua tim. Sebelumnya, kedua tim bertemu di babak semifinal Piala Presiden 2022. Hasilnya, dalam dua laga itu, Arema FC sukses mempermalukan PSIS Semarang dengan agregat 4-1. Sebelum Piala Presiden 2022 pun keduanya juga sempat berhadapan dalam dua laga uji coba. Hasilnya, Arema FC menang sekali dan PSIS menang sekali. Kondisi itu tentunya akan membuat Mahesa Jenar ingin membalas dendam 3 kali kekalahannya pada laga kali ini.